kami langsung pressing mulai awal. Kami ingin memberikan yang terbaik. Tapi ya kami hanya bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Selebihnya kami gagal untuk membuat gol meskipun banyak peluang yang kami ciptakan. Kami mengerti kondisi pemain kami tentu tidak dalam kondisi yang bagus benar ya. Pasca dari Surabaya. Karena di Surabaya ini meskipun pertandingan ini sudah 3 hari ya, tapi dampaknya masih terasa. Jadi tetap kami syukuri meskipun cuma 2 gol, tapi kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik.